Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Nafsiatul Bandiah. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua, terutama kepada YouTuber pemula, bagaimana caranya mengganti foto profil YouTube. Dan bagi teman-teman yang penasaran nih atau yang masih bingung gimana caranya, simak terus video aku sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel aku, jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi di setiap video terbaru dari aku. Salam kenal, aku ibu anak 3 dari Cilegon, Banten. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Kita buka Google. Di sini aku buka. Jika fotonya sudah sesuai, kita langsung klik selesai. Oke, kemudian publikasikan. Sekarang aku buka lagi YouTube-nya. Nah, di sini profilnya sudah berubah foto aku ya teman-teman, zikir dan solawat. Dan bagi teman-teman yang mau berteman juga nih dengan akun baru aku, zikir dan solawat, di sini baru satu videonya. Teman-teman bisa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya channel YouTube baru aku, zikir dan solawat. Oke teman-teman, itulah tutorial dari aku. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.